udah masuk pabrik dalam kota. Kota. Ini juga ini kota zaman dulu namanya Lota. Iya. Dulu kota namanya kali. Nada bilangnya Kuala. Kuala apa tuh? Kuala. Oh, Kuala. Kuala. Kalau orang Nada bilangnya Kuala. Oh, ini Kuala namanya. Kuala. Oh, Kuala Namu berarti yang ada di Medan itu ya. Kuala. John, nama lo John. 1, 2. Mantap. Mantap. Cuman goyang nggak? Gue kagak begitu ini. Bareng John. Tulis, tulis dong. Lo apa travelnya namanya? Tulis aja nomor teleponnya kalian. Atau nomor lo. Langsung bagikan. Wah, mantap. Ini kayaknya kalinya zaman dulu nih. Bagaimana rasanya? Udah bagikan dong? Belum. Udah bagikan. Temukan di Traveloka, Kanega. Ya, sip. Udah. Tinggal. Bagaimana rasanya orang kalau sekarang pulang kampung berat di ongkos? Mikir ongkos pesawat, iya. Kadang-kadang deket waktunya. Kayak di Google barusan saya tadi pagi buka di Medan apa di Batam ya, udah cancel 5 penerbangan. Kenapa? Mahal sama bagasi berbayar. Maksudnya cancel orang nggak jadi beli apa mana? Iya, kayaknya nggak jadi beli. Oh, masih gitu. Ada kan di Google, ya, Google. Bukan Google. Google? Di sini Google katanya. Kalau di sini Google. Google, hubungan gelap. Hubungan gelap. Nah, bisa bayangkan orang gitu tersiksa gara-gara duit. Jadi orang sekarang duit. Nah, bayangkan Tuanku Imam Bonjol dia kangen kampung halamannya. Pakai apapun gak mungkin pulang. Gak mungkin pulang, ada uang. Gak tahu pakai apa. Gak pakai apa, orang dia ditahan. Luar pesawat zaman itu. Ya, ditahan dia sama Belanda. Mungkin iya. Mungkin dibuang kemana aja Tuanku Imam Bonjol gak tahu kali. Ya kan dia dibuang kayak kita. Kalau kita gak tahu, kita kesana kan bisa aja dibohongin. Kamu ini sebenarnya ada di mana kan bisa aja. Kalau sekarang mungkin orang udah tahu apa, udah tahu tanda-tanda. Tuanku Imam Bonjol mungkin dibuang kemana ini namanya? Enggak tahu. Ya kan maksudnya kayak apa? Tapi alam indah, masyarakatnya nggak ini. Iya, tiga kali. Bisa nggak saya lari ya, men? Mau lari lari kemana coba? Coba aja hanya ke bawah atau terus di mana? Tapi bolehnya Belanda kan boleh beribadah, hak azazinya. Ketimbang di penjara begitu. Iya. Kalau tuang itu Pangeran Diponegoro lebih parah di penjara kan. Saya pergi penjaranya di VOC itu di Benteng Kota Tua kan. Penjara itu bawah tanah ada air dalamnya. Jadi kerendam segini. Gila enggak sadis enggak? Di lantai airnya masih ada. Ada. Jadi airnya katanya kalau pasang dia emang ada air. Kayak menderitanya kayak apa? Udah di rantai ada air segini. Gimana tuh? Nah ini banyak pesawat Lion Air menganggur di bandara Soekarno Hatta. Oh maksudnya di cancel pesawatnya? Pesawatnya di cancel. Oh saya kira orang, oh gara-gara mahal orang nggak beli, menunda gitu. Iya. Oh begitu. Gara-gara sepi penumpang. Oh sepi penumpang. Tahu nggak yang motor di abis-abisin itu viral? Nah, itu viral. Ditilang. Yang ditilang. Ternyata bukan motor dia. Oh belum tahu kelanjutannya? Enggak, saya enggak baca. Ternyatanya dia kelanjutannya dia motor tuh dia beli bodong. Jadi udah ditahan dia gara-gara merusak barang bukti, menadah, maafa gitu. Terlampau emosional ya. Yang orang kan enggak merasa enggak perlu emosional, emang enggak boleh dalam muslim. Gue juga baru tahu tadi beli baca. Motor bodong juga. Tadi gue baru tahu kadang-kadang sholat gue kayak pergi gitu, ntar aja nunggu begitu ini buru-buru biar jadi masbuk nama ketinggalan sholat. Rupanya tadi kata ceramah tadi pagi kalau lari-lari misalkan udah azan itu bagus tuh, baru tadi dengar ceramah pagi gitu. Kita sholat kan biar dapat rakaatnya jadi masbuk namanya. Gue lari-lari itu nggak boleh katanya. Jadi makanya orang emosional apa gimana nggak boleh. Baru gue buru-buru nggak boleh, pokoknya santai aja. Kalau nanti kan jadi emosi kan. Indah bener ini.
apa kira-kira yang dipikirin kalau udah umur tua? Tadi umur berapa? Meninggal umur 1874 berapa umur yang meninggal? 1874 meninggalnya kan? Lahirnya 17 berapa? Umurnya berapa? 90 tahun ya? 90 kurang lebih. Dari 1777 kali ya? Sampai 1854 tuh ya? Ntar kita ulang lagi, berarti 70 tahun ya? Belanda hebat. Jadi kayaknya Sultan Tuanku Imam Bonjol sini nggak punya anak, nggak punya istri kayaknya. Nggak ada. Tapi banyak dapat simpati dari pengikut. Belanda itu loh dikasih itu loh, orang yang ditahan sama dia dikasih uang, dikasih makan gitu, atau ada dijaga dikasih makan. Dikasih sekolah juga. Oh sekolah belum. Itu sekolah setelah tahun 1900 setelah parlemen Belanda. Ini kan masih belum parlemennya masih nganggap. Ini kan masih zaman tanam paksa. Tapi kayaknya di Sulawesi ini nggak ada tanam paksa ya? Nggak ada kan? Iya nggak ada Sulawesi ini nggak ada, di Jawa aja. Jawa mungkin Sumatera. Ada yang dibuang kan sampai ke Sri Lanka kemana? Orang Makassar kan lawan itu sampai Sri Lanka, tapi Bung Karno mau klaim sampai sana nggak bisa. Itulah alam Indonesia. Kita berjalan lagi. Ini dia kartu nggak ini luar biasa. Bisa ke ini apa kira-kira John? Ini tempat ikan kan? Tempat ikan. Enggak, ini mungkin ada sejarahnya apa buat sekedar ini doang biar ada air kali ya? Iya. Ini dari sana dikasih air gitu. Tuh John, Minahasa 22 Desember baru John. Permisi ya Bapak tadi, Pak permisi ya. Talut sama gazebo ini ya. Oh talut ini, gazebo mana? Talut ini maksudnya? Iya talut, gazebo yang ini. Oh gazebo ini maksudnya? Kita di bandara ya. Airport, tempat wisata. Yang penting jangan jadi sirik. Gak boleh sirik. kuat-kuatin. Bagaimana Tuanku Imam Bonjol udah tua sholat subuh gitu gimana coba? Gimana pakai tungkat gitu kan? Turun di batu juga naik harus naik di batu. Iya. Ada bambunya nih. Aduh. Alhamdulillah. Malam ngeri juga. Iya. Dengkul melocot nih. Aduh. Sip. Untung ada ini ya.